Ay, pagunta. Di kilometer 97 ada benturan energi membuat kami jackpot muntah. Sampai dulu. Masuki Cipularang tol 81 ini, saya sama Mas Evan nyoba menelusuri sisi mistis Cipularang. Ada yang aneh, Mas? Oh, apa itu terbang? Energinya masih datar, belum terlihat lonjakan energi di tempat ini. Bisa dilihat Cikanea, Cikalong 500 meter. Kami pernah menelusuri tol Cipularang ini sama anak indigo si Roy. Gelap, waktu itu gelap malam hari. Coba. Gravitasinya lebih tinggi menurut saya, menurut kami ya. Di ini gravitasinya lebih tinggi. Mobil terasa berat. Sudah mulai naik. 85. Bandung dalam rangka bertemu dengan klien kami karena dia tidak bisa meninggalkan Bandung. Kami yang ke Bandung mencoba menyerap energi dan mencari solusi dari masalah tersebut, masalah beliau. Sebuah sisi pengorbanan di bulan Ramadan nih, kita pagi-pagi udah meluncur ke Bandung. Thank you.
apa mas? Tendensinya mulai ngaco. Udah mulai. Merasakan. Lumayan. Saran kami banyak doa di tempat ini. Akan itu tol Cipali sama batu yang besar itu rencana ke depan menguak dan menyelusuri tol Cipali. Kami dapat wangsit beras seliter. Kawasan terlarang, dulu hutan terlarang. Ada makam keramat di Bukit Hijau. Ada seorang dalam dunia gaibnya, ada buto atau raksasa. Mempunyai putri wanita cantik ini. Patung mata kami udah halusinasi nih, kami ngelihat pelangi, nggak tahu ada energi apa. Nanti kita coba shot. Benturannya udah besar, udah masuk kilometer 90. Benturan energinya luar biasa, seperti yang kita masuk ke satu portal, baru masuk pintu luar biasa. Tapi kalau nggak percaya ini pemerintah. Udah 91. Nggak apa-apa, kiri aja Kang ya. Udah balai kota. Benturan energi membuat kami jackpot muntah. Dapet dulu beberapa menit. 792. Nah ini cuma 792 sudah mendekati perbukitan Ujir. Kabut. Yuk. Gak bohong ya. Basa-basa muntah ya Allah. Salam. Izin lewat. Assalamualaikum. Blibli.com. Ini namanya tol blibli.com. Sponsor. Iya. 92. Makin berat, perut terasa ada hempasan, ada tekanan, sama dada terasa sesak. Nah di frekuensi 97 nya nanti ada kayak kita terasa ada di bawah air, frekuensinya itu kuping, apa kalau orang Jawa bilang bengang, kuping berdengung. Itu frekuensi dari
ininya masih selatan juga. Assalamualaikum. Oke, nah ini udah mendekati perbukitan hijau, Bukit Hijau. Pusat di sini lah, pusat dari Berkabut. 8.30 mendekati pukul 9 pagi masih berkabut. Bahayanya untuk orang yang sensitif di tempat ini bisa kesurupan, harus berdoa banyak pagar badan. 95 nih, di atas sudah Bukit Hejo nih. Nah ini kami pernah ngambil foto di sini, lebih rimbun dari tahun-tahun sebelumnya, lebih kami lihat lebih sakral. Ada dimensi lain di sini, ada kerajaan atau ada komunitas gaib. Suara aneh, mudah-mudahan tertangkap dalam video kami. 96 foto di sini nih. Bukit Hijau, kita harus keluar tol Purwakarta dulu kalau mau penelusuran. Ini 97 energinya aneh. Di kami suara jadi sengau. Nah, Mas Herpan tadi ngantuk, sekarang di sini nggak ngantuk nih. Asik nggak? Tak kucuk tarung kok. 97, 98. Di depan Berkabut. Cerita di sini ada mobil-mobil gaib bentuknya APV putih itu. Nah, mobil ini membahayakan pengemudi lain, menjadikan kecelakaan. Dan ada beberapa jin yang bisa menyerupai orang, cloning dia. Komunitasnya gitu, sekedar iseng. Belum sempurna sepertinya di tempat ini. Perjalanan kami sambil mendoakan yang terbaik. Semoga kurangnya insiden kecelakaan. Doa kami.
ada bertiga dalam satu mobil, saya yang bawa mobilnya. Tiba-tiba saya melihat ada kakek-kakek lagi duduk di pelataran di pinggiran ini, pembatas jalan. Kalau orang awam menangkap sesuatu seperti itu akan memancing kendali mobil akan berantakan dan bisa mengakibatkan insiden. Fenomenanya luar biasa. Setelah 500 meter ke depan baru saya cerita sama teman. Teman saya bisa merasakan ada hal aneh dalam mobil. Sungguh luar biasa. Ada kakek-kakek duduk di median jalan. Dalam cerita misteri Mas Herban,